Assalamualaikum bos, jumpa lagi di channelnya SSA Askar, si tukang mancing bos. Salam dulu bos, salam jalan melengkung bos, pokoknya mancing. Kali ini kita akan menjaring ikan bos, atau berburu ikan belanak, ikan gada, ikan bandeng, semua ikan yang ada di sini bos. Ini jaring buatan sendiri, apakah mampu dan tidak, kita coba pasang bos. Cara pemasangannya simpel, simak bos. Ujungnya itu kita ikatkan ke sini aja bos, ke tiang ini bos, kita ikatkan ke tiang. Cuacanya lumayan ya, agak sedikit panas bos, agak lumayan panas cuacanya, sampai hitam. Cara ngulurnya atau cara ngebentangnya mudah bos, pelan-pelan aja bos, ngulur satu-satu. Kali ini kita dapat tangkapannya yang bagus bos, ikan bandeng, ikan belanak atau kada, ya agak besar-besar, mudah-mudahan doain aja bos. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu bos di channel kami SSA Askar si tukang mancing. Jangan lupa loncengnya juga dipantek bos, biar geter loncengnya. Tang-tang gitu aja bos ya, oke lanjut bos. Biasanya sih kata orang sini, daerah sini tuh banyak ikan ya bos, ikan belanak, ikan bandeng, banyak katanya bos daerah sini bos. Cuman kita mau buktiin apakah di sini banyak ikannya, kita pasang jaringnya di sini bos. Oh, di sini enak sih bos masangnya, gak ada karang, gak ada sampahnya, tempatnya pun lumpur bos, kayak gini bos, lumpur, biasanya ikannya banyak. Mudah-mudahan kali ini kita berhasil bos. Satu lagi bos, yang baru nonton, yang belum subscribe, subscribe bos ya, SSA Askar si tukang mancing bos. Panjang jaringnya ini kurang lebih 40 meter bos. Pas pertama bikin lubang meternya kayaknya 40 meter kayaknya bos. Dan tingginya pun, tinggi jaring ini hanya 1 meter 20. Kalau terlalu dalam nantinya untuk di bawah itu bos, jadi ya kita sesuai medannya aja lah. Nah, si ujungnya ini bos, nanti kita ikat. Berhubung kayunya tadi lupa bawa, saya mau ke darat dulu cari kayu dulu bos. Ujungnya ini kita kaitkan di sini bos, biar nggak lari lari ke sana sini bos.
ya bos, mudah-mudahan berhasil perburuan kita sore ini bos. Siapa tahu ada yang mampir ke jaring kita, langsung kita selamatkan dari tenggelamnya ikan nanti. Oke, terima kasih, kita nantikan. Sambil menunggu bos. Sampai dulu bos. Bos, kita cek dulu apa ikannya sudah ada yang nyangkut apa belum. Anu, ikannya bos masih kecil, masih baby. Mudah-mudahan ada yang nyangkut ini bos, di bawahnya. Baterai lobet. Hah? Lobet baterai. Oke bos, jaringnya kita geser dari sana, dari ujung sana ke sini bos, karena di sana banyak nyamuk bos. Di sini juga tadi sih barusan mau diambil ikannya, ada yang nyangkut, sobek bos jaringnya. Gedean ikannya bos. Bos, ada satu yang kita selamatin dari tenggelamnya dia di laut bos. Jangan lupa bos, yang baru mampir, yang baru nonton, di subscribe channelnya bos, di channel SSA Askar si tukang mancing bos. Pokoknya mancing, kali ini kita ngejaring bos. Dan jangan lupa channelnya apa, loncengnya juga pantek aja bos, biar geter. Ini namanya ikan kado bos, ikan kado kalau bahasa sini, tapi kalau bahasanya timur sana ini ikan belanak katanya bos. Oke, kita simpen dulu bos, kasihan. Alhamdulillah tadi satu yang kita selamatkan bos. Jenisnya ikan kada, masih sepupunya ikan bandeng bos. Jangan lupa bos, yang baru lihat baru nonton, channelnya subscribe aja bos, di channel SSA Askar si tukang mancing bos. Pokoknya mancing. Alhamdulillah bos, ini hasilnya. Kita nggak sempat ngelepasin tadi di tengah bos, susah bos lepasin, jadi kita gulung aja bawa ke darat bos.
Hey, bos, mantap bos. Hasilnya bos. Dukung terus channel kami bos di channel SSA Askar si tukang mancing bos. Kali ini ngejaring bos. Subscribe bos biar tambah melengkung jarannya bos. Kita lepas ikannya bos. Iya, kan. Oke bos, termulai dingin bos, kedinginan harus masuk angin bos. Jadi jaring kita gulung aja, alhamdulillah ini jaring rakitan sendiri, buatan sendiri, dan caranya pun mudah, simple untuk para pemula yang ingin mencoba jaring atau merakit jaring bos. Silakan bos, coba cara kami bos, dan hasilnya pun alhamdulillah ini bos lumayan bos. Ini hasilnya bos lumayan. Ini kalau dipindang ini atau digoreng ini bos, wah ini kayaknya mantep nih, gurih nih bos, lumayan bos, alhamdulillah bos. Terus dukung channel kami bos di channel SSA Askar si tukang mancing bos, dan jangan lupa loncengnya juga bos, pantengkan aja bos biar nggak ketinggalan video-video yang lebih aneh, yang lebih seru lagi dari kita bos. Terima kasih bos, mohon maaf bila mana ada salah kata. Assalamualaikum, salam jarang melengkung.